upaya tersangka PS menghilangkan identitas. Yang pertama, sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, dan mengaku bernama Robi Irawan. Dikenalkan oleh A. Safrudi kepada Tuti Jubaida adalah sebagai keponakannya yang bernama Robi. A. Safrudin ini adalah ayah kandung dari PS. Memiliki dua akun Facebook atas nama Peggy Setiawan dan Robi Irawan.